Assalamualaikum. Kali ini saya lagi nyoba lihat aktivitas ada bis apa aja sih yang melintas di Kutoarjo di jam pagi. Ya, kita lihat aja. Ini ada satu Bumelan Wokerto kayak lagi ngetem. Sumber Alam baru datang kayak ini, angkatan malam berangkat. Ada Trans Jateng ke Kutoarjo Magelang ya. Lokasinya dekat lampu merah. Dekat, enggak jauh dari Sumber Alam sih. Kalau mau naik Sumber Alam dari Pol Pusat bisa naik Trans Jateng juga. Nah, Sinar Jaya angkatan pagi dari Purworejo. Tahu nih arah mana yang pastinya masuk Cibitung sih. Ya beginilah suasana aktivitas pagi samping Pol Sumber Alam di daerah Kutoarjo. Nah ini angkot Kutoarjo Purworejo nih. Yang mau ke stasiun dari Purworejo bisa naik angkot ini, kodenya A. Nanti angkatan pagi lagi nih dari Purworejo. Lokasinya di samping Pol Sumber Alam. Ini banyak yang nunggu keberangkatan pagi nih. Sugeng Rahayu, Purwokerto apa Bandung nih? Menuju Surabaya. Murni Jaya angkatan pagi berangkat. Legasi. Saya sekarang pindah posisinya di dekat agen Sinar Jaya di Kutoarjo. Ini ada Sinar Jaya masuk angkatan pagi. Sinar Jayanya langsung berangkat. Kelas bisnis. Agramas angkatan pagi dari Purworejo. Ini ada Sinar Jaya juga nih masuk. Lagi naikin penumpang di agen Kutoarjo. Kalau mau ke pantai dari Kutoarjo bisa naik bis ini nih, bis kecil dari ya lokasinya nggak jauh sih dari pasar Kutoarjo, deket lah, deket lampu merah juga nih posisinya. Biasanya pada ngetem di sini bis kecil lah. CNC jam pagi OTW Jogja. Di bawah tulisan plang itu ada agen-agen bis, ada Damri, Rosalia Indah, terus Putra Remaja juga. Ya ini lokasinya dekat lampu merah Kutoarjo. Nah ini ada efisiensi lagi nih, arah Jogja apa Semarang, kayaknya sih arah Jogja. Langsung 3 unit arah Jogja. CNC Sinar Jaya berangkat angkatan pagi dari agen Kutoarjo. Ya sekian dulu videonya. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa untuk dengan like dan subscribe. Assalamualaikum.